Kenapa begitu murah nyawa mereka untuk Rasul? Cinta. Cinta, saudara. Cintanya para sahabat kepada Nabi kita tercinta, yang telah membuat mereka demikian patuhnya kepada Rasul tercinta. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Rasul kita? Wallahi, kita disuruh potong kuku saja tak mau. Tak percaya? Lihat kuku kita masing-masing. Mungkin masih ada yang panjang. Ada apa denganmu? Kita tak merasa itu hal yang bertabrakan dengan cinta. Saya akan mengatakan, yang kecil engkau tak bisa, bagaimana engkau akan berkorban nyawa untuk Rasul? Hanya untuk mengorbankan kuku Anda tak bisa. Tak mampu dan kalah dalam ujian. Tak percaya? Lihat mayoritas umat Islam sekarang. Minum pakai tangan kiri. Padahal sudah berbuih mulut para ulama, para ustadz mengatakan Rasulullah melarang kita minum pakai tangan kiri. Sampai sekarang masih menjadi kebiasaan, yaitu minum pakai tangan kiri. Ketika dikatakan kepadanya, minumlah pakai tangan kanan, dia mengatakan, saya makan pakai tangan kanan. Kalau minum juga pakai tangan kanan, kotor gelas saya. Subhanallah, hanya karena kotor gelas kau tak mau mengikuti Rasulmu tercinta. Cinta apa ini? Seberapa cintamu kepada Rasulmu sehingga engkau tak mau gelasmu kotor demi patuh kepada Rasulmu? Kaidah hidup adalah yang kecil tak mampu, yang besar pasti lebih tak mampu. Maka kalau orang-orang yang seperti ini mendakwakan cinta, kita mengatakan aneh. Sepertinya cintamu cinta palsu. Karena cinta yang sebenarnya mendatangkan kepatuhan. Cinta yang sebenarnya mendatangkan ketaatan luar biasa kepada yang dicintai. Kau nyatakan cintamu kepada Allah, namun engkau berbuat maksiat kepadanya. Ini hal yang aneh dan kiasannya tak bertemu. Kalau engkau benar-benar cinta dan jujur dalam cintamu, pasti engkau akan patuh kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai untuk orang yang dicintai sangatlah patuh.